Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Saya saat ini berada di kota Kuala Lumpur. Kita akan sedikit mereview kondisi kehidupan tengah malam. Bagaimana kehidupan tengah malam? Mari kita jalan-jalan, kita lihat bagaimana kehidupan malam di Kuala Lumpur ini. Ini di Sungai Uang, pusat kota Kuala Lumpur, hanya berjarak kurang lebih sekitar 100 meter dari ibu kota, dekat KLCC atau Twin Tower, Menara Kembar Malaysia. Yuk, kita jalan. Ya, suasana Piala Dunia. Oh itu, mapping. Ya ini pusat kota Malaysia. Mereka cukup tertib dalam berlalu lintas. Ya, ini kondisi tengah malam yang ada di pusat kota Kuala Lumpur. Pusat sibukan di tengah malam. Itu ini perempatan. Kita akan coba explore cari tempat-tempat makan malam hari ini. Saat ini waktu menunjukkan pukul jam 12 waktu Malaysia atau pukul 23 atau 11 malam waktu Indonesia. Ini shawarma banyak di sini, masakan-masakan Arab, masakan Turki. Mereka queue antri. Baik, begitu mungkin secara umum ibu kota Kuala Lumpur ini lebih kecil dibandingkan Jakarta. Jadi jauh lebih hebat Jakarta, tetapi memang Kuala Lumpur memberikan tempat yang baik untuk orang-orang yang mau nongkrong tengah malam. Kalau Jakarta kan dia lebih ke tempat yang tertutup, bukan tempat terbuka seperti ini. Jadi mungkin segitu dulu kami review. Sampai jumpa lagi.